Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari yang indah ini memberikan kedamaian, memberikan pencerahan bagi saudara-saudara. Dan tidak lupa pula, saya senantiasa mendoakan saudara-saudara agar supaya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran usaha, dan disehatkan badannya. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Dan tidak lupa pula, saya sampaikan kepada saudara, tetap semangat, tetap memberikan hal-hal yang positif. Dan jangan lupa bersyukur. Amin. Baik, untuk kali ini, saya pengen nge-review mobil nih. Mobilnya, mobil yang reliable. Mobilnya yang reliable itu apa ya? Ini contohnya. Ini mobil, kenapa saya bilang reliable? Kenyataannya banyak mobil ini jadi ikon sejuta umat. Seperti itu. Kenapa ini mobil disebut ikon sejuta umat? Ini mobil susah banget disalip. Susah benar disalipnya. Karena setiap kita salip, di depan ada lagi. Salip lagi yang di depan, ada lagi di depan. Nggak ada habis-habisnya di mobil, ada terus. Seperti itu ya. Ya, saudara-saudara. Ya ini ngebodor wae, iya mah. Punten hampurannya. Ini Xenia 2016, sudah model barong. Dia bertransmisi manual, warna silver. 1,33 cc. Dia sudah dual VVT-i, model barong ya. 1,33 cc. Dia memakai mesin adopsi, modelnya kayak Camry gitu ya, dual VVT-i. Jadi yang satu buat kerja, yang satu buat kerjanya untuk sisa-sisa pembakaran tuh dibuat tenaga lagi. Seperti itu kira-kira mekanisme kerja mesin dual VVT-i seperti itu. Jadi pembakarannya lebih irit, tenaganya lebih maksimal. Guys, di sini saya mau jual mobil ini kira-kira menurut saya laku nggak ya? Ini tipe X Deluxe standar ya, 2016. Kelengkapan fitur-fiturnya sudah cukup safety. Dia sudah dual airbag. Tapi memang untuk tipe Xenia ini dia belum punya ABS, masih tromol dan disc. Tapi udah ada airbagnya ya, untuk di kemudi depan dan samping depan. Oke, dan juga yang tipe X ini sudah dilengkapi, X Deluxe ya, sudah dilengkapi dengan electric mirror. Electric mirror sudah tersedia. Sudah power steering, power window, central lock, dan lock window ada di sini untuk central ya. Cup holder, door pocket, dan speaker tersedia juga. Palang air pun tersedia. Insya Allah saya jual nggak mahal, 107 juta. Saya setuju. Tapi ya guys, jangan salah sangka, di bulan Desember ini harga mobil gila-gilaan naik banget. Waduh, saya nggak habis pikir mau buat belanja lagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Harga mobil malah melonjak loh. Kemarin-kemarin harga mobil hancur, drop. Mungkin karena pertumbuhan ekonomi. Saya sih bersyukur, ambil hikmahnya aja. Saya jual 107 juta untuk kredit DP bisa,
15 juta. Angsurannya kurang lebih 3,1-an. Kurang lebih ya, kurang lebih 3,1 dikali 47 bulan. Guys, ini mobil insya Allah saya rekomendasi. Dan ini mobil bisa saya recommended untuk garansi mesin 1 tahun atau 20 ribu kilometer. Seperti itu ya guys. Kita bisa siap menggaransikan mobil mesin ini. Mobilnya nggak bekas banjir dan mobilnya pun nggak bekas nabrak atau insiden yang lain. Tapi kalau lecet-lecet wajar ya, namanya mobil bekas pasti ada. Ya guys ya, seperti itu kira-kira. Kita jual, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon maaf juga kalau dalam segi penyampaian yang kurang berkenan. Akhirul salam, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Rosa Bagus Bekas.